buat nge-review si Desi Green Tea ini. Sekarang aku bakal cobain. Nah, varian yang ini cocok banget buat kalian yang wajahnya suka jerawatan atau beruntusan. Nah, ini kebetulan aku punya jerawat di daerah pipi dan daerah hidung aku tuh kering plus kasar banget. Setelah aku pakai Desi Green Tea ini, after bilas jerawatku langsung kering dan aku paling kaget sendiri sama daerah hidung aku tuh jadi halus banget. Please banget buat kalian para cewek, terutama yang lagi masalah sama jerawat, jangan skip video ini. Jadi kemarin tuh aku diracunin sama followers TikTok aku, katanya tuh masker ini bagus banget. Jadi langsung aja aku beli dan aku pengen coba dan kasih lihat ke kalian. Nah ini maskernya, jadi ini tuh aku belinya yang full size, jadi ada ziplock kayak gitu. Dan ini tuh benar-benar wangi banget dong guys. Ya mereka tuh ada varian lain juga, cuman di sini aku pengen yang green tea karena katanya bagus buat jerawat. Dan aku juga dapat free kuasnya guys. Langsung aja kita aplikasin ke muka. Oh ya, ini takarannya aku pakai 1,5 sendok teh. Kalau udah kita aplikasin, kita tunggu 15-25 menit baru bilas. Nah ini dia hasil guys, aku ngerasa kayak lebih lembut gitu, lebih halus, pokoknya rekomen. Milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você. Karena banyak banget yang request varian green tea, hari ini kita mau maskeran pakai yang green tea dulu. Kondisi muka aku ini lagi banyak jerawat kemerahan. Oke, kita siapin alatnya. Dan ini dia maskernya dari Daisy. Pokoknya dikira-kira aja kalau mau pakai masker. Masker ini tuh bisa ngilangin beruntusan dan jerawat, juga kemerahan di muka. So far setelah pemakaian pertama ini aku suka banget sih, karena tadinya aku ada kemerahan di beberapa area muka, tapi sekarang udah gak ada. Dan jerawatku yang matang itu udah bener-bener kempes. Dan ini wangi green tea-nya enak banget. Oke, siap. Bingung mau pilih yang mana. Aku udah pernah nyobain yang green tea. Ini buktinya. Dan memang ini mempercepat proses penyembuhan jerawat. Asli, setelah pakai green tea, jerawat langsung mateng. Milk juga udah pernah aku pakai. Kayaknya kali ini mau strawberry deh. Ini baru aja aku buka. Enak banget. Kurang lebih teksturnya sampai kayak gini, Bun. Sumpah ya, ini tuh wanginya enak banget. Ya Allah. Tinggal tunggu sampai kering, Bun. Udah kering, Bun. Mari kita bilas. Seger banget, sumpah. Muka langsung halus, sehalus pantat bayi. Jangan lupa kalau mau order, ordernya di sini ya. Muka kelihatan seger banget, demi Allah. I just broke up with my ex. Now my heart is single, I don't really know what's next. But I ain't even tripping, I'm a jealous layback. I know they will be coming from the right and the left. Left. I just broke up with my ex. You know what I'm feeling as I'm laying on your chest. Good conversation got me holding my breath. I don't normally say this, but God.